Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicomania di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di video kali ini saya akan mempraktekkan, langsung praktek teman-teman, cara pemakaian metabolisme. Untuk cara ini yang paling efektif dan paling tepat ya. Metabolisme yang saya pegang ini adalah metabolisme dari Dr. Eddy. Fungsi dan aturan pakai sudah tertera di botol kemasannya. Ya, sedikit saya ulas. Untuk macet bunyi setelah mabung bisa pakai ini. Ya, ini untuk burung berkicau tidak boleh diberikan untuk burung yang sudah gacor. Tidak boleh, teman-teman. Untuk ternak bisa juga, betina terlambat birahi silahkan pakai ini. Ya. Jadi metabolisme ini harganya cukup murah, cukup terjangkau, tapi isinya enggak terlalu banyak, teman-teman. Cuman 2,5 mili kalau nggak salah ya. Harganya cukup murah, 30.000 di kota saya. Lebih murah lagi online. Gambarnya anis merah. Langsung saja ke video prakteknya, teman-teman. Jadi ini langsung saya praktekkan dua burung sekaligus. Ini ada murai batu, murai Borneo, dan ini ada juga jalak suren. Jalak suren yang teman-teman menonton video saya sebelumnya itu sama sekali tidak bagus, mengecewakan. Makanya ini saya praktekkan ke jalak suren saya. Hasilnya bagaimana nanti saya akan selalu share ke teman-teman semua. Dan ini murai batu, ini hanya ngeriwik saja, belum memperlihatkan untuk birahinya, belum ada emosinya, apalagi cuman ngeriwik. Masih orientasi wilayah, karena murai batu pada dasarnya kita tahu sendiri murai batu itu adalah teritorial. Untuk minumannya semuanya ada, teman-teman ya. Di jalak ada, di suren ada, di murai juga ada. Jadi untuk cara pemakaiannya nanti itu bisa saya langsung campur ke tempat minum. Dan yang kedua di EF. Ada satu lagi itu dipegang langsung diteteskan di mulut. Cuman kalau nggak mau megang, ini kita praktekkan cara penggunaan di tempat air minum. Biar lebih efektif, kita ambil dulu teman-teman tempat minumnya. Kita ambil dulu dua-duanya. Yang dijalak sudah, ini yang dimurai. Kita ambil dua-duanya. Jadi nanti kita jemur dulu. Tujuan penjemuran itu nanti biar mereka itu haus, teman-teman. Kita jemur sebentar, tapi dikira-kira ya, jangan terlalu lama. Kira-kira sudah haus baru kita kasih lagi. Nah, ini kita jemur dulu tanpa air minum sama sekali. Pada dasarnya setelah kita kasih air minum nanti dia langsung minum gitu, teman-teman, maksudnya. Gak perlu lama-lama, mungkin sekitar 30 menit saja sudah haus tuh. Yakin sudah cukup, 30 menit sudah cukup. Bisa juga sebenarnya enggak usah perlu dijemur kayak gini, cuman kalau dia pas lagi enggak minum kan ya enggak ada efek apa-apa sih, cuman lebih efektif aja, teman-teman. Lebih efektif biar haus langsung diminum untuk metabolisme langsung masuk ke badan mereka, tubuh mereka, atau langsung diminum mereka. Nah, setelah penjemuran tidak lupa kita siapkan yaitu tempat minum yang baru. Gak usah banyak-banyak, cuman seperempat aja, teman-teman. Gak usah terlalu banyak. Untuk aturan pakai itu 2-3 tetes.
bisa lebih enggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak. Nah, udah seperti itu, 2 sampai 3 tetes, 4 tetes ya enggak apa-apa. Langsung kita kasihkan saja. Ini sangat efektif karena apa? Posisi burung kedua burung ini haus. Nah, seperti yang saya bilang tadi, haus. Untuk metabolismenya yang seperti minyak itu, teman-teman. Kita tunggu. Tunggu, belum kena, enggak kelihatan. Nah, itu kena sudah, teman-teman. Terus selanjutnya untuk yang di murai sama. Seperti itu juga. Langsung kita taruh posisi haus, dia langsung datang dan minum, teman-teman. Ya. Nah, itu minyak tuh, teman-teman. Yang itu metabolismenya. Ah, kena sudah itu. Sudah masuk sudah itu. Untuk cara yang kedua, selain ditaruh di tempat air minum, itu kita pakai EF. Bisa dicampur metabolisme tadi di kroto ataupun di jangkrik seperti yang saya praktekkan berikut ini. Jadi bunuh dulu jangkriknya. Kita teteskan satu tetes. Langsung kita berikan, usahakan untuk jangkriknya yang kecil biar langsung ditelan, teman-teman. Ya, seperti itu. Teteskan lagi satu tetes. Langsung berikan ke target kita. Ya, ya seperti itu, teman-teman ya. Dan selanjutnya untuk di murai itu caranya sama. Bunuh dulu jangkriknya, kita tetesi metabolisme, teman-teman. Satu tetes saja sudah cukup yang sekiranya jangkrik itu terlumuri oleh metabolisme tersebut. Nah, ini teman-teman berminyak. Langsung kita kasihkan ya. Nah, langsung tertelan. Jadi menurut saya efektif, teman-teman ya. Yang kedua seperti itu sama, satu tetes cukup. Langsung kita kasihkan. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi metabolisme ini nanti untuk hasilnya itu saya akan tetap upload. Saya akan pantau hasilnya seperti apa. Kalau yang beberapa tahun yang lalu itu sangat bagus, luar biasa, burung riwik jadi gacor. Burung yang kurang birahi jadi ada birahi, burung yang kurang emosi jadi dapat emosinya. Metabolisme Dr. Edi murah tapi efektif. Jangan lupa klik subscribe, like serta komen agar tidak ketinggalan video jalak suren dan murai selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicomania di seluruh Indonesia.